Halo internet, Bang Skotisi dan welcome back to video Clash of Clans. Dan seperti biasa ini adalah video update. Suara gue habis. Ya seperti biasa ini adalah video update kembali, update tukang yang baru. Seperti bisa kalian lihat di sini ada pondok tukang lain lagi. Dan kali ini pondok tukangnya ada serpihan-serpihan wizard towernya yang berwarna ungu. Ya ini adalah update wizard hood, yaitu sekarang tukang yang menjadi wizard. Sebelumnya kita lihat bahwa yang pertama adalah barbarian, yang kedua adalah giant, yang ketiga adalah witch, dan yang keempat adalah wizard. Seperti ini. Dan bentuk bangunannya adalah berbeda-beda seperti ini dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi sangatlah luar biasa, keren sekali. Dan ini adalah tukang terakhir sebelum tukang yang asli pulang ke desa kita. Dan ya cek juga icon atau muka si wizard tersebut, bisa kita lihat. Ya dan bisa kita lihat di seatas itu icon atau muka si wizardnya. Gila serem banget itu. Mukanya mesum amat ya. Nah sekarang kita akan mencoba membangun bangunan kembali. Apa coba ngebangun bangunan? Kita akan meningkatkan bangunan dengan yang baru. Dan kita lihat seperti apa wizard level awal ini yang keluar, level satuan. What? Lu ngapain? Gak keluar apa-apa, ngapain? Coba break dance dia lihat. Gini-gini nyembah. Makin konyol. Mending kalau misalkan witches sama bitches kemarin ada sedikit apa bola api, bola cahaya. Ini ngapain coba digini-giniin? Sakit tong, itu kan banyak durinya. Iya, strada. Iya, gitu animasinya. Wizard kalau lagi nge-up enggak jelas. Enggak ada faedahnya. Bahwa tukang telah pergi minggu keempat. Mantra baru penyihir, tukang masih tiada kabar. Penyihir mengambil alih, meramu hal besar yang bikin musuh remuk dan bingung. Bom ultah bisa diramu untuk waktu terbatas. Ya, jadi ini adalah spell baru setelah kita lihat bahwa di episode sebelumnya itu jebakan. Yang sekarang adalah spell, dan spell kali ini tidak kalah menarik dan tidak kalah kerennya. Akan jadi seperti apa? Akan langsung kita tes. Tapi sebelum kita tes, buat lu yang belum bergabung menjadi para Scotlanders, ayo gabung dong dengan cara ngeklik tombol berwarna merah di bawah bertulisan subscribe, agar lu bisa mendapatkan video yang unik, menarik, dan keren setiap harinya. Subscribe. Oke, terima kasih yang telah mensubscribe. Berarti lu telah bergabung menjadi para Scotlanders. Dan halo juga untuk para Scotlanders selama yang masih betah nongkrong di sini. Dan ya, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan melihat spell yang baru ini. Dan ya, spellnya ini harganya 19.000, nggak ada level, tetapi muncul di tab racik mantra kita. Dan boom, ultah, bukan bom. Boom, boom ultah. Total kerusakannya 400, biayanya 19.000. Percikan area, kapasitasnya sama, waktu beratnya sama, target dan targetnya darat dan udara, jadi bisa buat troops udara juga. Tetapi kata gua ini tuh mirip banget dengan yang namanya spell petir, mantra kilat. Total kerusakannya malah lebih banyak malah kalau yang sudah max. Jadi bisa kita lihat, gua bandingkan ini, jadi dua-duanya total kerusakannya beda 170, tetapi lebih murah 7.000, lebih murah 7.000 elixir kalau kita bandingkan dengan yang sudah max ya. Dan iya, seperti apa kegunaan dan tampilannya? Mari kita akan langsung tes saja mantra baru ini. Dan iya, gue akan ngebuat simulasi bagaimana kalau misalkan spell ini beraksi. Yang pertama adalah dengan melawan Town Hall dengan 5 buah kapasitasnya. Kalau misalkan spellnya sudah max 1, boom, buset. Ya ampun, ya amplop, itu gede banget. Iya, dan iya seperti itu, nggak ada sakit-sakitnya sama tonal, cuman berkurang dikit doang. Jadi bisa kita lihat itu hadiah besar, hadiah raksasa jatuh dari udara, jatuh dari surga sana, dan gede banget. Gua nggak nyangka kayak gitu animasinya ya, gila keren banget. Dan yang sekarang melawan air defense, buk, jeder, bom, wow, ini lumayan sakit. 2 dan butuh 3, 4, malah butuh 4 untuk melawan air defense max. 3 kalau misalnya digabungin dengan earthquake spell. Jadi masih lebih efisien pakai petir.
Yang selanjutnya adalah Army Camp yang bangunan-bangunan yang HP-nya kecil, dia ceder cuman 2 sepertinya. Gue sangatlah suka bagaimana animasinya ini. Wizard ya ampun pada baris pada pulang. Dan gold storage 3-3 kita pakai. Boom 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 tentu. Oh, enggak bereaksi sama sekali kalau ke gold storage. Jadi terlindungi. Dan yang terakhir adalah kolektor. Boom. Ceder 1 2 dan butuh 3 juga. Jadi seperti itu. Dan iya ini butuh 2 dan seperti itu, luar biasa sekali, keren banget animasinya, gue sangatlah suka. Nah, yang terakhir akan kita tes ini adalah bagaimana versus dengan lightning spell. Yang pertama kita akan coba dengan lightning spell yang sudah max, 1, 2 biasanya. Dan boom, seperti itu. Dan dengan earthquake spell 1 maka akan hancur, itu 2. Dan bagaimana dengan bom, apakah 2 akan sama darahnya? Tentu saja tidak, dan nggak akan cukup juga pakai earthquake spell kalau kayak gini. Butuh 3 dan baru dengan earthquake spell di tengah, door. Dua-duanya baru hancur. Jadi ya lebih apa ya, lebih efektif pakai petir tetap saja, tentu saja hanya 2 dan sementara dia butuh 3 dan sama-sama membutuhkan 1 earthquake di akhir. Dan juga kalau misalkan kita kasih bom di sini nggak keluar sepertinya. Boom, iya wizardnya juga nggak keluar, hancur doang sama seperti witches my bitches. Dan iya sepertinya itu dia pembahasan mengenai update yang baru ini. Ini adalah update tukang yang terakhir. Jadi kita nggak akan ada lagi tukang karena di minggu depan mungkin tukang sudah akan kembali lagi. Event ulang tahunnya itu hanya berlangsung selama sebulan, jadi sebentar lagi tukang kita akan kembali normal. Dan bagi gua yang ini itu tidak terlalu efektif kembali. Emang update ulang tahun dari awal sampai akhir ini diperuntukkan untuk townhall-townhall kecil. Jadi buat kalian townhall kecil silahkan menikmati spell yang sangatlah ampuh dan lebih murah daripada lightning yang sudah max tetapi kekuatannya tidak kalah juga. So, bagaimana pendapat lu tentang update ini? Apa lu suka atau tidak? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan gua kasih tahu lagi, ini adalah developer mode, bukan cheat mod atau hack. Jadi gak usah minta link downloadnya karena emang gak ada. Dan ya sepertinya itu dia untuk video kali ini. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman lu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like karena itu sangat membantu gua untuk membuat video yang lebih keren selanjutnya. Dan sampai jumpa di Clash of Clans selanjutnya. Bye bye.